Oke teman-teman, kita bisa melihat daripada keindahan kemegahan Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Jadi masjid ini di Oke teman-teman, sekarang saya berada di dalam Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Disini kita bisa perhatikan betapa megahnya masjid ini ya. Dan di samping itu di sini ya banyak pengunjungnya. Tapi yang datang ini kayaknya dari turis-turis luar gitu. Banyak orang-orang yang berpakaian-pakaian seperti orang-orang barat lah. Tapi ketika masuk ini minimal dia diharuskan untuk memakai kayak selendang gitu kan. Jadi menurut sejarah yang saya baca ini, masjid ini sempat menjadi gudang senjata karena waktu itu terjadi perang. Waktu itu terjadi perang, mungkin perang kedua kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang lucunya ketika naruh senjata di sini ada satu bom katanya meledak di dalam masjid ini. Akhirnya masjid ini mengalami beberapa kerusakan dan diperbaiki lagi. Dan pernah juga masjid ini mengalami kebakaran. Oke teman-teman, kita bisa melihat daripada keindahan kemegahan Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Jadi masjid ini dibangun oleh arsitek yang bernama Sinan Fasa. Ini saya sering membaca sejarah-sejarah tentang masjid, kebanyakan masjid di Istanbul ini dibangun oleh diarsitekturi oleh Sinan Al-Fasa. Jadi masjid ini itu dibangun selama 7 tahun pada abad ke-15 waktu itu. Membutuhkan biaya yang cukup besar karena masjid ini masjid terbesar yang ada di daratan Eropa di Istanbul. Terus kita melihat ini sentral tempat keramaian kayaknya di sini. Kita
lihat tamannya begitu luas dan banyak orang-orang yang bersantai-santai. Bisa lihat di sana. Dan yang sangat unik di sini, tempat ini tuh menghadap langsung ke arah laut. Kita bakalan lihat gimana laut sebelah sini. Langsung ke arah Selat Tanduk Mas. Itu yang luar biasa. Tempat yang rawat untuk foto-foto dan sebagainya. Kita lihat sana yuk. Kita bisa perhatikan di sini banyak turis-turis, pengunjung-pengunjung dari luar ya, kayaknya dari luar Turki juga karena dilihat dari pakaiannya. Nah, terus ini yang menjadi daya tarik tersendiri, yaitu bangunan ini berada di atas salah satu bukit dari 7 bukit di Istanbul ini, dan ini bukit yang menghadap ke Selat Bosporus dan Selat Tanduk Mas. Kita bisa lihat di sebelah sono ini. Nah, ini ada jembatan di Selat Tanduk Mas ya. Dan sebelah sana itu Selat Bosporus yang menyambung ke mana? Ke Ukraina, ke Laut Hitam dan ke lautan daerah Arab ya. Kita bisa lihat. Dan depan sana itu ada daratan Asia. Sehingga terdapat masjid Çamlıca, masjid besar, dan ada bendera warna merah, itu bendera Turki. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk daerah sini. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah bangunan yang kemungkinan adalah hammam ya. Sebelah sana juga hammam. Sangat banyak turis-turis yang hadir, yang datang. Bisa kita lihat sebelah sini juga dia menghadap ke Menara Galata ya, salah satu ikon Istanbul juga, karena dulu sebagai pengawas kapal-kapal yang datang dari darat, dari Eropa ke lautan Arab. Luar biasa.